Ruya annahu sallallahu alaihi wa sallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam maqala, beliau bersabda, man kharaja yuridu ilman, siapa orang yang pergi mencari ilmu, keluar rumah hendak mencari ilmu, ya ta'allamuhu, yang ia akan mempelajarinya, yang akan ia pelajari, fatahallahu lahu baban ilal jannati, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu menuju surga. Anda setiap kali keluar rumah niatnya ikhlas ingin mencari ilmu karena Allah Ta'ala, maka pada saat itu sesungguhnya Allah telah membukakan pintu-pintu menuju surga. Sehingga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, siapa orang yang berjalan menuju majelis ilmu, menuju orang yang akan dicari diambil ilmunya, siapa orang yang berjalan menuju tempat dia belajar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi selama kita mau ngaji, insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Wa farasyat lahul malaikatu aknafaha, dan ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka di jalanan yang kita lalui. Wa sallat alaihi malaikatus samawati, dan salat, salat ini memintakan ampunan. Siapa? Malaikatus samawat, malaikat-malaikat yang ada di langit, alaihi, kepada orang yang mencari ilmu. Wa itanul bahri, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, mereka memintakan ampunan untuk orang yang keluar rumah mencari ilmu. Allahu Abu Ya'la.